Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mimi, jumpa lagi dengan Mimi Food Talk Nyami Nyami. Teman-teman, kali ini Mimi mau mereview sebuah tempat makan yang ada di Komplek Angkatan Laut Cilandak. Oh iya teman-teman, nama tempatnya itu Cinere Garden Food Street. Ini baru diresmikan teman-teman, yaitu tanggal 15 Maret tahun 2022 oleh Bapak Staf Angkatan Laut kita, Bapak Nito Margono. Nah, kita sudah sampai di rumah sakit Angkatan Laut teman-teman, yang sebelah kiri lurus ya teman-teman, menuju Kompleks Angkatan Laut yang gerbangnya itu depannya itu Rumah Sakit Prikasih teman-teman. Sudah sampai di Kompleks Angkatan Laut ya teman-teman. Jadi tidak jauh depan itu ada lapangan golf Angkatan Laut belah kanan. Nah, kita ambil kiri terus ya teman-teman. Nanti tempatnya itu ada di sebelah kiri. Kita sudah sampai di parkirannya teman-teman. Karena begitu sampai pas waktu asar, kita sholat asar dulu teman-teman. Ini musholanya bersih dan cukup lega ya teman-teman. Jadi nyaman sholat di sini. Nah, di sini juga ada tempat spot buat foto-foto teman-teman. Langsung kalau foto di ujung sana, backgroundnya itu air teman-teman. Nah, ini prasastinya teman-teman. Kita lihat apa aja tenan yang ada di Cinere Garden Food Street. Nasi biryani. Di sini ada live musik juga ya teman-teman. Tuh mereka sedang siap-siap. Bagaimana teman-teman? Cukup lengkap kan pilihan makan di sini? Oh ya, di sini juga ada sepeda air teman-teman yang bisa kita sewa seharga Rp30.000. Sambil menunggu menu makanan yang Mimi pesan, yaitu ayam betutu Bali, kita menikmati pemandangan dulu ya teman-teman. Danau cukup bersih dan luas. Nongkrong sore hari di sini teman-teman. Nah, ini dia nasi betutu khas Bali pesanan Mimi. Terdiri dari nasi, kacang panjang, telur rebus, sambal merah, dan di atasnya itu ada kacang goreng ya teman-teman.
paling murah hanya 38.000 saja satu porsi. Ini temennya ayam taliwang, teman-teman. Di sini tidak ada ayam taliwang, jadi Yumi pesan ayam betutu. Mari makan, teman-teman. Bismillah. Nah, itu Kakak Aca pesan empe-empe, teman-teman. Itu kapal selam besar harganya Rp30.000 dan kapal selam kecil Rp7.000. Juga ada mie dan irisan timun. Nah, ini bocil pesan bakso kuah awon itu Rp25.000. Oh ya, teman-teman, sebelum pulang main sepeda air dulu. Kita bagikan momen, teman-teman. Terima kasih sudah nonton, like video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.